Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala murid dunya wad din Wal'akibatu lil muttaqin Wala udwana illa ala zolimin
Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul alamin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Allahumma pasalli wa salim ala abdika wa rasulika nabiyana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabakdu faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil ayatul ukhar, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalik fa ulaika humul khasirun. Wa fil ayatul ukhar, in a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segala penghormatan, keberkahan, keselamatan, kebaikan adalah milik Allah. Hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dilimpahkan nikmat kesehatan. Diberikan nikmat kesempatan untuk beribadah. Semua tentu karena rahmat, berkah dan hidayah masih tercurah kepada kita semua. Salawat beriring salam yang berupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku khatamul anbiya wal mursalin, nabi dan rasul terakhir. Melalui khutbah singkat pada hari ini, hati berwasiat kepada kita semua, termasuk kepada diri hati sendiri, sampai kapanpun kain kafan tidak akan memakai kantong. Jangankan kantong, saku berjahit pun tidak. Itu tanda bahwa kantong yang akan kita isi, yang sering kita pakai pada baju dan celana kita untuk menyimpan sesuatu barang berharga, rupanya barang-barang yang kita sayangi, yang kita cintai, yang mahal, tidak akan satu pun yang kita bawa ke alam barzah. Kalau di dunia kantongmu penuh, dompetmu berisi, di akhirat tak ada kantong, tak ada dompet. Apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu panen. Apa yang kamu semai itulah yang akan kamu petik hasilnya. Kamu tanam kebaikan, kebaikanlah yang akan kamu peroleh. Kamu tanam kejahatan, pundak dan badanmu lah yang akan menerima tanggung jawabnya. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, suatu hari
di cuaca yang sangat panas di kota Baghdad, datanglah seorang tamu menemui Khalifah Harun Ar-Rasyid, penguasa dinasti Abbasiyah. Karena tamu sudah hadir di istana, pelayan pun menghidangkan minuman di atas meja untuk tamu yang datang ini. Apa kata Harun Ar-Rasyid setelah duduk bersama dengan tamu di ruang tamu istananya? Bernasihatlah engkau kepadaku, berikan aku petuah, kasih aku petunjuk jalan. Tamu ini senyum-senyum, kemudian mulai memberi nasihat. Andaikan engkau Khalifah berada di perjalanan yang sangat jauh, di tengah gurun pasir yang kering, kerontang dan tandus, engkau sudah mulai kehausan, engkau sudah mulai kepayahan, engkau sudah bertambah susah. Tahu-tahu di tempat itu tidak ada satupun akan engkau dapatkan air. Kalau ada yang menawarkan setengah gelas air, berapa harga yang harus Khalifah bayar untuk air setengah gelas itu? Jawab Khalifah Harun Ar-Rasyid, saya akan bayar air yang setengah gelas itu dengan separuh dari harta benda yang ada padaku, dengan seluruh kekuasaanku ini, tabunganku, harta benda yang kumiliki, akan kubayar air setengah gelas itu dengan separuh dari seluruh harta yang kumiliki selama ini. Ketika jawaban dari Khalifah akan membayar dari separuh harta bendanya untuk setengah gelas air tersebut, apa kata tamu ini? Andaikan air yang setengah gelas yang masuk ke tubuh Khalifah tidak bisa keluar, jadi keringat, jadi urin, tetap bertahan di tubuh Khalifah. Satu hari belum juga keluar, hari kedua juga belum, tak ada tanda-tanda sedikit pun air itu akan keluar dari tubuh Khalifah. Apa yang akan Khalifah lakukan untuk air yang setengah gelas itu? Jawab Khalifah Harun Ar-Rasyid, saya akan bayar dokter, bayar tabib, biaya pengobatan untuk mengeluarkan air dari tubuhku yang setengah gelas itu. Kalau tidak bisa jadi keringat, tidak bisa jadi urin, aku akan bayar dengan separuh harta dan kekayaan yang masih kumiliki. Saya akan bayar demi nyawa saya. Tamu ini pun tersenyum. Apa katanya Khalifah Harun Ar-Rasyid?
penguasa dinasti Abbasiyah. Rupanya nilai hartamu dan kekuasaanmu tidak lebih dari setengah gelas air yang dalam cangkir. Nilai harta bendamu dan kekuasaanmu ini tidak lebih dari setengah gelas air yang ada dalam gelas tertentu. Menangislah Harun Ar-Rasyid. Baru dia sadar, baru dia ingat bahwa rupanya tidak ada yang dibanggakan, tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada yang perlu untuk dipamer-pamerkan. Kalau untuk seteguk air saja, setengah gelas, harus dibayar dengan seluruh harta benda dan kekayaan yang dia miliki. Inilah yang mestinya jadi bahan renungan kita. Walaupun kisah ini sudah berlalu sekian ratus tahun yang lalu. Surat Al-Munafikun di 3 ayat terakhir. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan sampai hartamu itu bisa jadi pangkatmu, jabatanmu, pekerjaanmu. Harta bukan hanya uang yang melekat kepadamu, menyibukkanmu, merepotkanmu. Anak-anakmu mengurusnya karena terlalu sayang, terlalu mencintainya. Tak sempat kamu beribadah, lalai kamu dengan apapun yang Allah minta dan Allah perintahkan. Wa may yaf'al zalik, siapapun di antara kamu yang lalai karena hartanya, lalai karena anak-anaknya, faulaika humul khasirun, kamu dipastikan akan termasuk orang-orang yang merugi. Hari ini di depan kita sudah menunggu bulan Zulhijjah. Tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh pengurus masjid, musalla di kota kita ini saja masih banyak yang minus, yang masih mengharapkan hewan kurban dipotong di tempat mereka. Bukan karena tidak ada yang kaya, bukan karena tidak ada yang punya harta, bukan karena tidak ada yang mampu, tapi banyak yang belum mau. Inna a'tainakal kautsar, bukankah kami telah berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak? Lahir kamu dulu telanjang, mati pun kamu nanti kain kafan cuma tak pakai kantong. Lahirmu tak bawa apa-apa. Kami telah kasih kepadamu nikmat yang sangat banyak. Tak bisa kamu hitung. Apa tugasmu? Fasholli li rabbika wanhar. Salat kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kurban tidak diminta tiap hari. Tidak diminta juga tiap bulan. Kurban cuma sekali dalam setahun. 4 hari cuma jatahnya. Tidak ada amal ibadah yang paling Allah cintai di muka bumi di hari nahar 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah selain mengalirkan darah hewan kurban. Bapak saudara, kalau tidak juga ikut berkurban tahun ini, tunggu tahun depan. Kalau masih panjang umur. Karena resiko harta itu dua cuma pilihannya. Kita memperbudak harta atau harta yang memperbudak kita. Maka banyak orang bertambah hartanya, bertambah bakhilnya.
bertambah hartanya, bertambah sampilik karyangnya, bertambah hartanya, bertambah sulit untuk berhitung dengannya. Inna sani'aka huwal abtar, agar orang-orang yang benci kepadamu putus bencinya. Kalau ada keluarga kita, teman dan sahabat kita, tetangga kita, bertambah kayanya, bertambah sampiliknya, tambah benci kita itu. Alah kayo lo mako ndak bisa babagi, lah kayo lo mako ndak peduli, lah kayo lo mako lupa diri. Risiko harta besar. Karena itu walaupun yang dipotong sapi, yang dipotong kambing, yang dipotong kibas, makna sebenarnya adalah yang kita potong itu adalah sifat kebinatangan, sifat kerakusan, sifat tamak, sifat serakah. Itulah yang kita potong, bukan kambingnya. La yanalallahu luhumuha wala dimauha walakiyanaluhu taqwa minkum. Allah tidak lihat darah daging hewan kurban, darahnya bersirah, dagingnya kamu makan rame-rame, tulangnya kamu sup. Allah tidak lihat darah dan dagingnya. Yang akan Allah nilai ada tidak perubahan ketakwaanmu setelah berkurban itu, berubah tidak sikapmu. Anda tidak mudah dengan godaan harta ini. Dulu, sebelum zamannya Harun Ar-Rasyid, Umar bin Abdul Aziz, ketika dilantik menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, satu hari setelah dilantik, banyaklah para amir, gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW, kalau zaman sekarang, yang datang untuk memberikan ucapan selamat sambil bawa UPT. Macam-macam barang mewah dihadiahkan kepada keluarga Umar bin Abdul Aziz. Dikumpulkan sama istrinya, Fatimah binti Abdul Malik. Apa kata Harun Ar-Rasyid begitu melihat tumpukan UPT dan hadiah yang datang dari para gubernur, para emir, para bupati di ketika itu? Fatimah, engkau senang semua pemberian UPT dan hadiah ini? Senanglah bang. Ada kalung, ada berlian, ada cincin, ada anting. Banyak? Banyaklah bang. Nah, kumpulkan semuanya. Hitunglah semuanya. Simpan semua. Besok kita bercerai. Besok akan saya jatuhkan talakmu. Fatimah binti Abdul Malik terkejut. Abang ini apa-apaan? Kok kita bercerai besok? Kenapa jatuh pula talak saya besok? Kalau kau cinta harta, kumpulkanlah harta itu. Hitunglah semua cincin kalung anting pemberian adipati dan gubernur itu. Ambillah semuanya. Tapi kalau kau cinta padaku, kumpulkan semua yang diserahkan itu, masukkan ke Baitul Mal. Pilih saya atau hadiah itu. Apa kata Fatimah binti Abdul Malik? Apalah artinya cincin kalung anting ini tanpa engkau bang? Sia-sia semua ini. Tidak ada gunanya sama saya. Dulu aku juga tidak punya ini. Nah kalau begitu, serahkan semua ke Baitul Mal. Berikan semua untuk kepentingan rakyat kita. Ujian berat itu tidak hanya dari suami rupanya masalah harta itu. Makanya negeri kita hari ini kan istri yang jadi masalah kadang-kadang. Istri yang jadi persoalan besar. Setan tidak berhenti kepada suami saja. Setelah Harun Ar-Rasyid, Umar bin Abdul Aziz meninggal, khalifah berikutnya menawarkan kepada Fatimah binti Abdul Malik,
barang-barang yang disimpan dulu di Baitul Mal masih tersimpan beberapa di antaranya. Maukah engkau kuambilkan untukmu? Apa kata Fatimah binti Abdul Malik? Waktu suamiku Umar bin Abdul Aziz masih hidup, harta itu sudah kuserahkan untuk kepentingan orang banyak. Pantang bagiku mengambil dan memegangnya setelah dia wafat. Istri yang istiqomah. Kita resiko harta ini tidak mudah. Banyak orang yang justru hancur setelah kaya. Disanjung sebagai pahlawan besar, pemimpin besar, tokoh besar, pembaharu besar, rupanya maling besar. Sembelihlah sifat kebinatangan lewat pelaksanaan ibadah kurban, karena yang kita sembelih adalah sifat tamak, sifat serakah, sifat bakhil yang melekat kepada kita. Inna sani'aka huwal abtar, agar orang-orang yang benci kepadamu putus bencinya. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi an'ama bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'uzubillahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusr, ila allazina amanu wa amilus solihat, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, bil alamina innaka hamidum majid. Allahumma wa'afir al-muslimin wal-muslimat, wal-mu'minin wal-mu'minat, al-ahya' wal-amwat, innaka sami'un qaribun mujibud daqwat, ya qodiyal hajjat. Allahumma wa'afir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal-akhirah, wa'afiatan fil jasadina, wa ziyadatan fil ilmina, wa barakatan fi rizqina, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin, wala zikrullahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.